Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin afdala salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jamil awqat ala ashrafil makhlukat sayyidina wa maulana muhammadin akmali ahli al-ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana zakat tahiyyat fi jamil khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan salat duhur berjamaah. Setelahnya kita mendapatkan kesempatan untuk sama-sama mengkaji kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu, yang insya Allah ulama-ulama ini adalah sebagai pewaris daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pemahaman praktek keagamaan yang kita anut sehari-hari ini. Oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya saya meminta dengan segala hormat untuk membacakan suratul Fatihah khususnya kepada para guru-guru kita, para keluarga kita, para ulama-ulama yang terdahulu yang sudah menulis kitab-kitab secara langsung untuk kepentingan pembangunan umat Islam di seluruh dunia, khususnya kepada mu'alif kitab ini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ashabi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin jami'il awliya wa syuhada' salihin wa tabi'in ulama wal musannifin wajmin malaikatil muqarrabin khusus masyarakat hadratil syekh al-fadil al-waram kamil syekh Muhammad Nawawi rafa'ullah ta'ala khusus masyarakat syekh Abdullah Husain Tahir bin Muhammad Hashim Ba'alawi hadratil bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus seluruh pengelola masjid Darul Ilmi wa ila hadratil Nabi Mustafa al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mengkaji di dalam kajian kita kali ini, yang pertama tentang bab atau fasal secara khusus yang menjelaskan larangan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil, baik hadas besar, maupun orang perempuan yang haid maupun yang nifas. Haid itu diperoleh oleh seluruh orang wanita yang sudah genap usia dewasa. Setiap bulan sekali pasti datang haid atau menstruasi dalam bahasa kedokteran. Dan juga perempuan yang nifas. Nifas itu setelah wiladah, setelah memiliki anak, itu juga keluar darah. Orang yang nifas, baik haid maupun nifas orang perempuan, dan baik orang laki-laki yang berhadas kecil maupun yang berhadas besar, apa itu yang dilarang di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaan? Di sini akan menjelaskan beberapa hal itu, dan insya Allah nanti juga akan menjelaskan tentang syarat-syarat orang melaksanakan sholat itu apa dalam kapasitas bersucinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, yang pertama fasal atau bab yang pertama yang menjelaskan tentang yang dilarang atau yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan juga berhadas besar. Hadas kecil dan berhadas besar ini universal, bisa dilaksanakan oleh laki-laki, bisa dilaksanakan oleh perempuan. Tetapi khusus untuk haid dan nifas, ini khusus bagi perempuan-perempuan yang telah dewasa.
Apa itu yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil dan hadas besar? Di sini disebutkan faslun. Waman intaqada wudhu'uhu haruma 'alaihi as-salatu. Yang pertama adalah bagi orang yang telah batal wudhunya, maka diharamkan untuk menjalankan sholat. Sholat di sini bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah, bisa sholat janazah. Orang yang batal wudhunya tidak boleh untuk menjalankan sholat wajib, tidak boleh menjalankan sholat sunnah, maupun tidak boleh juga untuk menjalankan sholat janazah. Jadi kalau sebelum menjalankan sholat janazah, kalau batal wudhunya, maka juga harus memperbaiki wudhunya. Apalagi sholat wajib dan sholat sunnah. Secara otomatis juga harus syaratnya harus menjalankan wudhu. Ini yang pertama. Jadi orang yang berhadas kecil itu juga tidak boleh menjalankan sholat, tidak boleh menjalankan sholat wajib, sholat sunnah maupun sholat janazah sebelum dia menjalankan wudhu terlebih dahulu untuk menggugurkan sebagaimana hadas kecil yang setelah sebelumnya telah kita pelajari bersama. Kemudian apakah hanya tidak boleh menjalankan sholat bagi orang yang hadas kecil ataupun yang sudah hadas besar? Itu yang kedua adalah bukan hanya sholat, tetapi tawaf. Tawaf itu tidak boleh, baik tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Loh, emang ada ini sholat, tawaf yang wajib, bro? Ada sholat tawaf yang wajib itu adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Namanya tawaf ifadah. Ada tawaf yang tidak wajib, seperti tawaf wada misalkan, atau tawaf-tawaf mutlak yang lainnya. Tawaf yang wajib maupun tawaf yang tidak wajib, maka wajib hukumnya orang yang menjalankan tawaf itu adalah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tawaf yang dinamakan tawaf ifadah itu adalah satu di antara rukun haji yang wajib dijalankan, tidak boleh dilaksanakan dengan dam atau denda. Jadi kalau orang yang haji tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Oleh karenanya rukun-rukun haji yang lain apa selain daripada tawaf ifadah? Di dalam kajian yang lainnya, di dalam kitab Asy-Syafi'iyah disebut, ada satu adalah ihram, niat untuk menjalankan haji dan ihram. Setelah menunaikan niat itu menggunakan kain ihram, maka setelah itu harus juga tidak boleh berhadas kecil maupun hadas besar. Kalaupun hadas kecil, segera untuk menjalankan wudhu. Yaitu yang pertama adalah ihram, dan kedua adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau orang beribadah haji harus ada wukuf di Arafah. Orang beribadah haji meskipun sakit parah, maka pemerintah yang bersangkutan berkewajiban untuk mentanazulkan atau mencoba memberikan kesempatan ditandu melalui berbagai macam sarana transportasi, meskipun sebentar tetap diberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah. Alhamdulillah pemerintah kita sudah sangat maksimal di dalam menjalankan peribadatan ibadah haji. Jangan khawatir bagi orang-orang yang lansia atau lanjut usia untuk menunaikan ibadah haji, di sana sudah ada pemerintah dipandu dengan penyelenggara ibadah haji bersama-sama untuk memaksimalkan kewajibannya setiap muslim yang pergi haji di tanah haram. Diberi kesempatan untuk ditandu sampai di Arafah meskipun itu sakit. Karena kalau tidak sampai Arafah maka hajinya tidak sah. Karena itu bagian daripada rukun haji. Di samping yang pertama adalah memakai kain ihram,
dan yang kedua adalah wukuf di Arafah, dan yang ketiga adalah tawaf ifadah. Bagi orang-orang yang payah, yang lansia, segala macam, di dalam tawaf ifadah pun itu juga ada beberapa warga muslim yang juga memandu, meskipun tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, di sana bisa dipandu dan ditandu dengan perantaran sarana-prasarana yang lainnya, seperti misalnya adalah kursi roda didorong, meskipun kalaupun sakit tetap namanya tawaf ifadah karena rukun haji, maka dia harus mengitari selama 7 kali putaran Ka'bah, dipandu oleh orang-orang yang kuat untuk memandunya. Jadi orang yang tua, yang lansia, meskipun haji, jangan gelisah, insya Allah ada berbagai macam cara kemudahan yang Allah berikan kesempatan itu kepadanya. Kemudian selain tawaf ifadah apa? Sa'i. Sa'i sama juga tawaf ifadah, juga akan ada pemandunya untuk meskipun tidak bisa lari-lari kecil, tetapi ditandu dengan menggunakan sarana-prasarana kursi roda oleh orang-orang pemandu di sana juga boleh dilaksanakan. Tetapi yang tidak boleh dilaksanakan adalah ditinggal. Meninggalkan tawaf ifadah dan meninggalkan sa'i berarti meninggalkan rukun haji. Jadi bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, secara syarat formal yang sah menurut ketentuan madhab Syafi'i, itu diantaranya ada 6. Satu adalah tahiyyatul ihram, kedua adalah wukuf di Arafah, ketiga adalah tawaf ifadah, keempat adalah sa'i, dan yang kelima adalah tahallul. Setelah menunaikan ibadah sa'i, maka sedikit di antara rambut kita digunting, ada yang guntingnya sedikit, ada yang guntingnya panjang. Di dalam Saudi itu, kalau orang memotong sedikit itu ujrohnya atau kompensasi biayanya kecil. Tetapi kalau dipotong sampai habis, itu kompensasi biayanya sedikit mahal sedikit. Tetapi enggak apa-apa, yang penting adalah tahallul itu menggugurkan daripada kewajiban kita menjalankan ibadah haji. Yang terakhir, yang keenam adalah tartib, berurutan. Tidak boleh tahallul dulu, sa'i dulu, kemudian tawaf ifadah diakhirkan. Enggak boleh, harus beriringan. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Maka kalau orang haji itu harus pakai kain ihram dengan niat haji di waktu tertentu, di mikot tertentu menggunakan kain ihram niat ibadah haji lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian masuk di wukuf di Arafah, kemudian menjalankan tawaf ifadah setelahnya, kemudian sa'i, tahallul, dan tartib. Kalau balang jumrah atau melempar jumrah itu berarti bukan rukun haji. Sehingga orang yang tidak berkenan atau tidak mampu untuk menjalankan barang jumrah itu bisa diakomodir dengan menggunakan denda-denda tertentu. Nah, ini kajiannya akan lebih panjang. Tetapi yang penting saya ingin menjelaskan bahwa melaksanakan tawaf, baik itu tawaf yang wajib dalam rukun haji maupun tawaf yang sunnah-sunnah yang lainnya, wajib hukumnya bagi orang yang menjalankan tawaf itu harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hanya itu, hanya sholat dan tawaf? Rupanya ada yang lainnya. Wa hamlul mushafi wa masuhu. Hamlul mushafi itu apa? Memegang Al-Quran, mushaf, kertas-kertas yang tertulis dengan redaksi-redaksi Arab yang tertulis isinya adalah Al-Quran, itu namanya mushaf. Di sini banyak sekali ada mushaf, setiap masjid, setiap musola banyak mushaf. Membawa mushaf dan menyentuhnya itu harus wajib melaksanakan wudu, harus wajib tidak dalam keadaan hadas.
baik hadas kecil maupun hadas besar, membawa dan menyentuh Al-Quran. Nah, ini wajib wudu, artinya begitu. Enggak boleh kalau orang yang tidak wudu membawa dan menyentuh Al-Quran. Dalam kaitan ini ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Bagaimana bro, seandainya HP kita, ini disebut mushaf tidak? Kalau HP kita, kemudian alat elektronik kita, laptop kita, di dalamnya ada Al-Quran, ada software Al-Quran segala macam. Nah, itu keterangan-keterangan seperti itu. Yang dinamakan mushaf itu adalah lembar kertas yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, itu namanya mushaf. Jadi kalau selain itu berarti bukan mushaf. Jadi saya membawa HP, kalau saya hadas kecil, hadas besar, meskipun di dalamnya ada software tentang Al-Quran, enggak kita baca, enggak kita sentuh, tetap kita membawanya, niatnya adalah membawa HP, membawa laptop. Jadi tidak harus bersuci. Ibnu Taimiyah misalnya, itu pernah satu hari menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu wafatnya tahun 728 Hijriah. Itu pernah menyatakan, kalaupun misalkan di dalam masjid-masjid ada tertulis ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana Masjid Darul Ilmi ini, baik di belakang, di samping, di depan, kemudian ada seseorang yang masuk masjid tidak menggunakan wudu, berarti hadas kecil misalkan, habis dari kamar kecil tidak wudu, kemudian masuk di dalam masjid, di masjidnya ada tulisan Al-Quran, kemudian dia membacanya, boleh apa tidak? Menurut Ibnu Taimiyah tidak apa-apa, karena dia tidak menyentuh dan tidak membawa secara langsung. Bahkan ada yang menyatakan, bagaimana kalau kemudian ada Al-Quran, ada mushaf, kemudian kita membawa tas besar, di isinya itu adalah Al-Quran, mushaf. Ada yang menyatakan itu kalau niat kita adalah membawanya, adalah membawa tas besar, itu tidak apa-apa, tanpa pakai wudu. Tetapi yang jelas kalau kita niat membawa Al-Quran dan menyentuhnya dan membacanya, maka kita sebaiknya memang harus pakai wudu. Dan bahkan ini memang keharusan kita untuk menyentuh dan membaca ini harus pakai wudu. Tidak boleh kita junub ataupun kita hadas kecil kemudian membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Illa lisobiyi lidirasati, kecuali bagi anak-anak kecil yang dalam kapasitas ingin belajar Al-Quran. Anak kecil kriterianya apa? Anak kecil adalah orang yang belum baligh, yang belum cukup umur, yang masih kecil 7 tahun, 5 tahun belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran oleh gurunya secara langsung, dia tidak wudu, belajar Al-Quran, menyentuh dan membaca Al-Quran boleh. Wa'alal junubi hadihi, ini bagi tadi yang pertama adalah hadas kecil, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membawa dan menyentuh Al-Quran. Itu kan empat kategori. Nah, kalau orang junub bagaimana? Kalau orang junub ada tambahan, tidak boleh empat hal tadi. Orang junub tidak boleh sholat sebelum dia mandi wajib. Orang junub tidak boleh tawaf sebelum dia mandi wajib. Orang junub tidak boleh membawa dan menyentuh Al-Quran sebelum dia mandi wajib. Orang junub ada tambahan lagi, waqiraatul Quran. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi tadi kalau yang saya sampaikan tadi, menurut Ibnu Taimiyah, orang yang hadas kecil dari toilet kecil, belum sempat berwudu, kemudian masuk masjid, di masjid ada ayat-ayat Al-Quran dibaca. Kalau dia tidak junub, artinya dia hadas kecil, berarti masih boleh membaca Al-Quran yang ada di dalam lingkaran masjid segala macamnya. Ini sebatas contohnya. Kemudian kalau orang junub berarti tidak boleh. Orang junub membaca qiraatul Quran itu tidak boleh.
Orang junub tadi sebelumnya sudah pelajaran sebelumnya sudah dipelajari, yaitu salah satunya adalah orang yang bersenggama dan salah keduanya adalah orang yang keluar sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Itu tidak boleh membaca Al-Quran. Dan juga ditambahkan yang lainnya, tidak boleh wamuksul masjidi, masuk masjid juga tidak boleh. Berdiam diri di masjid untuk iktikaf tidak sah, karena tidak boleh. Karena syarat sahnya untuk iktikaf harus suci dari hadas kecil dan apalagi dari hadas besar untuk niat iktikaf. Jadi kalau orang yang junub iktikaf itu tidak sah, dia harus mandi wajib dulu. Mandi wajib syaratnya dulu sudah dipelajari, yaitu mandi dengan niat membasuh seluruh badan yang ada di dalam diri kita dan semua struktur komponen kulit kita termasuk rambut-rambut kita yang panjang ini harus kesentuh air dalam hal mandi. Ini pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ini bagi orang yang junub. Kalau kemudian bagi orang yang haid, tadi yang pertama bagi orang yang hadas kecil, kemudian yang kedua yang junub adalah orang yang hadas besar. Bagi orang haid apa? Bagi orang haid ada tambahannya. Dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membawa dan menyentuh mushaf, tidak boleh dia juga membaca Al-Quran, tidak boleh dia menetapkan dirinya di dalam masjid sebagai iktikaf segala macam. Orang haid dan orang nifas ditambahkan tidak boleh lagi, yaitu menjalankan puasa sebelum waktunya. Sebelum waktu haid selesai, sebelum waktu nifas selesai. Kalau waktu haid misalkan 7 hari, baru 5 hari dia masih juga keluar darah haidnya, darah menstruasinya, dia tidak boleh melaksanakan puasa. Dia juga tidak boleh menjalankan yang lain-lainnya. Demikian pula orang yang nifas, orang yang setelah melahirkan anak, kemudian dalam batas tertentu dia masih mengeluarkan darah dari atas kelahiran anaknya itu, sebelum darahnya berhenti, dia tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh masuk di dalam masjid untuk iktikaf, dan juga tidak boleh kemudian puasa. Ini ada tambahan lagi, bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas, di samping tidak boleh puasa sebelum waktu tiba berakhirnya masa haid, masa nifas tadi, yang terakhir adalah watamkin wasaum watamkinu zauji wasayyidi minal istimta'i bima baina surratiha wa rukbatiha qoblal ghusli. Bagi orang yang haid dan nifas, sebelum dia berakhir nifasnya dan sebelum dia mandi wajib untuk setelah nifas dan setelah haid, dia dilarang juga untuk mempergauli suaminya, berhubungan badan sebelum dia mandi wajib setelah akibat selesainya haid dan selesainya nifas, maka dia harus mandi wajib dulu baru boleh berhubungan badan bersenggama kepada suaminya. Lah bagi-bagi suami ini penting, ini mengajari bagi istrinya, kamu haidnya sudah selesai belum? Kalau belum selesai kemudian dibersihkan, kemudian hubungan badan sama suaminya, bagi suami yang mengerti, kamu wajib mandi dulu, mandi wajib, setelah itu baru bisa berhubungan badan dengan saya. Itu kira-kira dari haid dan bagi juga yang nifas. Itu keterangan-keterangan tadi yang menjelaskan tentang larangan-larangan. Yang pertama bagi orang yang hadas kecil, kemudian yang hadas besar, kemudian bagi yang haid, kemudian bagi orang-orang yang nifas. Oleh karenanya kita melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab tentang syarat sholat. Faslun wa min syuruti sholati at-taharatu 'anin najasati fil badani wasaubi wal makani wal mahmul lahu. Jadi bagi orang yang sholat,
harus screening, harus bersih dari seluruh anggota badannya dari berbagai macam najis-najis yang mengitarinya. Bahkan sampai dalamnya hidung, misalkan ada najis ditaruh di hidung, ini juga harus dikeluarkan. Termasuk najis yang kita makan di dalam mulut kita, itu juga tidak boleh. Jadi kalau kita sholat segala macam harus bebas dari berbagai macam bentuk najis dan unsur-unsurnya. Misalkan contoh, ada misalkan pil. Pil itu mengandung sesuatu yang sifatnya najis. Kemudian ditelan, kemudian kita sholat. Gak boleh juga, karena badan kita ini seluruhnya termasuk lubang-lubang kuping, lubang hidung, dan lubang mulut ini harus bersih dari perkara-perkara yang mengandung najis. Itu dari aspek badan, dan juga bukan hanya badan. Wasaub ini adalah pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang sifatnya suci. Kalau kemudian pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang kena najis, meskipun badan kita najis, maka sholatnya itu juga tidak sah. Harus badannya bersih dari najis, dari kotoran, dan pakaian yang dibawanya, termasuk songkok, termasuk seluruh badan-badan yang dikenakan di dalam dirinya, itu juga harus suci dari segala macam najis. Wal makan. Makan ini adalah tempat kita untuk sholat. Tempat kita sholat, sajadah kita ini harus suci. Tempat di dalam masjid, musola ini juga harus suci. Kalau tidak suci, harus disucikan oleh pengelola masjid. Harus dalam keadaan suci, baik badan dan juga hal-hal pakaian yang kita pakai dan juga tempat yang kita pakai. Apakah hanya itu? Di sini disebut, dijelaskan penjelas lebih utuh lagi, wal mahmul lahu, dan barang-barang bawaan kita. Kalaupun misalkan sholat, kita masih membawa barang-barang yang mengandung najis di dalam saku kita, saku baju, saku celana, segala macam itu, kalaupun kita membawa barang yang sifatnya unsur najis, itu juga mengakibatkan tidak sah sholatnya. Jadi harus bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, dan bersih dari segala macam hal-hal yang dibawa di dalam diri kita. Misalkan di sini saya membawa ada jam, ada akik, ada ini harus sifatnya yang bersuci. Kalau yang kita bawa adalah barang-barang yang tidak suci, maka mengakibatkan sholat kita juga tidak sah karena membawa barang-barang yang tidak suci. Itu yang secara garis besar dijelaskan di sini. Fa in laqahu najisun au laqa siyabuhu au mahmuluhu batalat sholatuhu illa ayyalqiyahu halan au yakun ma'fuun anhu kadami jarhihi. Lah bagaimana bro, seandainya kita misalkan di dalam sholat itu baju kita terus kemudian terkena, misalkan kita ada darah kecil di dalam diri kita, misalkan kita dicubit orang kemudian berdarah kecil ini, terus kemudian darah ini kan harus disucikan. Nah ini bagaimana, ini harus seketika juga itu harus dihilangkan. Kalau ditunggu lama-lama ini menjadi tidak sah sholatnya. Harus seketika juga itu, misalkan ada hal yang kemudian ada najis di tempat kita sholat di situ, harus seketika itu harus kita segera untuk kita bergeser, atau seketika kita hilangkan. Pada saat kita tahu, seketika itu pula harus kita hilangkan. Illa ayulkiyahu halan, seketika kita melihat itu yang barang-barang najis harus kita buang dari dalam tubuh kita agar kita sholatnya sah. Kalau tidak, maka batolat sholatuhu, bahkan sholatnya batal, bukan hanya tidak sah tetapi batal. Di sini sebutkan begitu. Wajibu
izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min walaunin warihin bil ma'il mutahhari. Kewajiban juga kalaupun kita mengetahui adanya najis yang tidak dimaafkan. Tadi najis-najis yang dimaafkan tadi, najis kecil langsung seketika itu kita buang, maka kita sholatnya masih tetap sah. Kalau kemudian najisnya najis yang tidak bisa dimaafkan, najis yang sifatnya misalkan bukan seperti tadi, kalau salah satunya contohnya adalah dalam diri kita kena dicubit, kena ada darahnya sedikit, itu najis yang dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan adalah najis yang menempel di dalam tempat kita sholat segala macam, tiba-tiba ada misalkan burung, kemudian ada najis menempel di situ. Lah pada saat itu kita tidak bisa menghilangkan secara langsung, maka kita wajib untuk membuang najis itu, dibuang menghilangkan tiga jenis untuk membuktikan bahwa itu tempat itu sudah suci. Yang dibuang apanya? Yang dibuang pertama adalah ta'mun, min ta'min. Ta'min walaunin warihin. Jenis perkara najisnya itu harus hilang. Maksudnya apa? Unsur ya, unsur najis barangnya itu harus hilang yang pertama, dan yang kedua rihin. Rihin itu baunya sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, launin, warnanya tidak ada. Kalau kemudian misalkan ada masalahnya, misalkan ada kotoran menempel, kemudian dihilangkan, warnanya masih biru, meskipun itu baunya sudah tidak ada, maka itu masih menempel warna biru, itu masih hukumnya masih najis. Dibuang barangnya, barang buktinya ya kan, barang buktinya dibuang, kemudian bekas-bekasnya ini warna masih membekas, ini juga harus dihilangkan. Dan juga yang ketiga adalah baunya dan tidak ada baunya. Artinya apa? Membuang rasanya, membuang baunya, dan membuang apa namanya warnanya yang di situ. Jadi membuang mintokmin, membuang rasanya, membuang warnanya, dan membuang rihin, membuang ini apa namanya baunya. Jadi tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasanya. Itu membuang itu sampai dibuang ketiga-tiganya itu baru tempat itu bersuci. Banyak sekali orang yang hanya membuang barang buktinya dibuang, tetapi apa namanya warnanya tidak ada, tetapi baunya masih bau. Nah, itu masih belum suci. Dibuang sampai baunya tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan juga tidak ada bentuknya di situ. Sehingga cara membuangnya untuk barang-barang yang tidak bisa dimaafkan atau najis yang tidak bisa dimaafkan. Pembuangannya dengan apa? Bil ma'il mutahhari, dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau membuangnya tidak dengan air yang suci yang mensucikan, ya kurang bisa diartikan sebagai suci. Karena yang bisa mensucikan itu adalah air yang mensucikan. Air yang tidak mengandung unsur yang lainnya. Bisa air sumur, air bor, air PLN segala macam, itu air yang sumbernya langsung yang suci dan mensucikan. Itu untuk membuang apa namanya najis-najis di dalam tempat manapun, di dalam baju kita, dalam tempat manapun, sampai tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada bentuk apa namanya najisnya di situ. Itu cara membuangnya dengan air yang suci dan kemudian yang mensucikan. Itu namanya najis. Wal hukmiyatu yajri bil ma'i 'alaiha. Jadi hukmiyah ini apa namanya najis-najis yang sifatnya adalah mutawassithah. Itu dibuang najisnya itu dengan air yang mengalir. Jadi pembuangannya itu dengan air yang mengalir juga. Setelah yang jenis-jenis najis yang tadi itu namanya najis mutawassithah, yang kemudian cara mengguyurnya itu dengan air yang mengalir, yang sifat airnya adalah suci yang mensucikan.
Lah kalau kemudian ada unsur yang lain yang mughalladhah. Mughalladhah di sini disebutkan wal kalbiyatu bi ghasliha sab'an. Ihdahuna mamzujatun bit turab at-tahur wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidah wa ishtaratu wurudal ma'i in kana qalilan. Kalau kemudian najisnya ini ada unsur najis mughalladhah, najis yang sifatnya berat, yaitu ada unsur anjingnya, ada unsur babinya. Dalam tradisi ilmu fikih itu bukan hanya sifat anjing dan babinya, tetapi ada unsur-unsur yang dibuat dari kedua unsur itu. Misalkan contohnya, misalkan ada obat-obat tertentu yang itu dari unsur dari anjing maupun babi segala macam, itu termasuk bagian daripada sifatnya adalah najis yang mughalladhah. Cara mensucikannya untuk ulama-ulama tradisi yang dulu, ulama-ulama klasik dan dulu menyatakan agar disucikan selama 7 kali basuhan, satu diantaranya itu dengan menggunakan tanah yang suci. Rupanya dalam ilmu modern, dalam tradisi ilmu modern itu rupanya tanah itu mengandung unsur segala sesuatu yang bisa diteliti, bisa menyedot bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang tidak terdeteksi oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan medis. Itu luar biasa kalau dikaji secara ilmiah. Itu berarti dalam kajian fikih, meskipun masa lalu, kalau dikaji secara unsur-unsur ilmiah, kedokteran segala macam, itu ada unsur-unsur yang lainnya. Yang itu maknanya sangat luar biasa besarnya. Faslun wa min syurutis sholah istiqbalul kiblati. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita kaji tentang satu bab yang menjelaskan syarat-syarat sholat itu bagaimana. Setelah syarat formal dilaksanakan, kemudian syarat material untuk menjalankan sholat ini, tadi yang menjalankan syarat-syarat formal, syarat sebelum dia menjalankan sholat harus bersih segalanya, baik badannya, baik bajunya, baik tempatnya, baik apa-apa yang ada di dalam tubuhnya. Ini nanti akan dijelaskan syarat kita dalam menjalankan sholat pada saat sholat itu apa-apa saja yang harus kita mengerti agar sholat kita sah, agar sholat kita bisa diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tadi saya menjelaskan tentang makna tawaf tadi, salah satu rukun haji, itu juga bagian daripada syarat-syarat haji. Kalau kita nanti menjalankan ibadah haji, harus mengerti dari 6 syarat yang tadi, memakai baju ihram, di atasnya tidak boleh pakai tutup penutup kepala apapun, juga setelah baju ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian, meskipun itu adalah minyak wangi segala macam, dan kemudian harus memastikan diri kita masuk di dalam Arafah, baik itu di pojok, di tempat manapun, tetapi masih di dalam tempat-tempat, masih di Arafah. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah tawaf ifadah dan juga sa'i dan juga tahallul dan dilaksanakan secara tertib. Ini adalah syarat-syarat sahnya untuk menjalankan ibadah haji. Kalau kemudian mabrur bagaimana? Mabrur itu gabungan antara syarat yang sudah sah dengan syarat yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an sering diceritakan, kalau disampaikan di dalam Al-Qur'an sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya disebutkan kalaupun orang melaksanakan haji ingin mabrur, itu yang syarat tadi harus wajib dilaksanakan ditambahkan la fusuqa la jidala wala fusuqa wala la jidala la rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 komponen penting ini menjadi dasar penting untuk menjadi haji yang mabrur. Yang pertama adalah tidak melakukan perbuatan, perkataan apapun yang keji ketika kita menunaikan ibadah haji. Pikiran-pikiran kita, perkataan kita, batin kita yang tidak kita ucapkan pun ini harus bersih. Tidak ada kepentingan, kebencian-kebencian kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga harus dikosongkan di dalam pikiran dan batin kita sebersih-sebersih mungkin. Tidak ada unsur jidal, persengketaan,
tidak ada unsur fusuk, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan juga tidak ada unsur yang lainnya, rofas, perbuatan kita selama menunaikan ibadah haji, menunaikan hal-hal yang rofas, perbuatan yang kotor dan segala macam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji agar menjadi mabrur, untuk menjalankan rukun-rukun haji secara sempurna, dan juga menjalankan, tidak menjalankan jidala wala fusuka wala rofasa fil hajj. Mudah-mudahan itu akan menjadi kesempatan kita pada waktu tertentu, insya Allah siapapun yang akan menjadi ibadah haji keluarga kita dan kita-kita semuanya, insya Allah akan menjadi mabrur dengan syarat-syarat tertentu yang terukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.